yang mau langsung diganti. Pak Regar, ini nanti model depannya model apa nih, Pak? Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman penonton dan subscriber semuanya dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 19 Mei tahun 2022, bertepatan jam 8.34 nih teman-teman. Nah, ini saya berada di jalan untuk masuk ke bengkel karoseri Pak Regar, karena banyak teman-teman yang menanyakan perkembangan pembangunan kembali bus ALS 045 yang dicincin oleh Bang Rizky Parcimburu. Nah, ini kebetulan saya mau ke Provinsi Aceh, ada pekerjaan dari kantor. Tapi karena permintaan teman-teman penonton dan subscriber yang komen di video-video saya semalam dan video beberapa video sebelumnya untuk melihat kembali. Nah, ini pagi-pagi saya datang kemari ya. Bengkelnya gerbangnya sudah dibuka. Nah, itu sepertinya pegawainya sudah pada datang. Nah, ini ada bus ALS yang chassisnya bekas ALS 255 yang Bang Pak Uden dan Bang Rizky itu kemarin bawa, yang bodinya ini ex bus pariwisata yang dari Jogja. Ini masih seperti ini teman-teman perkembangannya. Nah, ini yang ALS 045 punya Bang Rizky. Coba kita lihat ke depan ya teman-teman, bagaimana perkembangannya. Kita lihat dari sini aja. Wah, tiang ini udah diganti nih seperti ini. Bang, nah, ini tiangnya. Yang baru untuk yang chassis bagian depan paling kanan yang dekat kaca. Nah, ini lantainya juga yang kemarin itu masih ada, udah nggak ada lagi ya. Nah, ini untuk setirnya nih, atau bagian setir post nailing ada ya. Jadi seperti ini perkembangannya teman-teman. Nah, itu yang kiri juga mau diganti tiang baru, lagi diukur.
Nah ini tiangnya seperti ini, kokoh ini, tebal besinya. Tiang atas juga lah, lempar bagian atas. Nah, ini lagi dibentuk tiangnya teman-teman. Dikur kembali, cocokkan. Ini kalau tampak dari depan teman-teman. Pak Regar, lagi kerja. Pak Regar. Ini Bucok. Terbuka coknya pak. Yang ini pak. Cokan. Bukan ya pak. Yang belum dicok. Oh itu coknya. Pak Regar. Buat ngelas pak ya. Iya lah pak. Oh, ini ngerjain yang ini pak ya? Iya. Ini bakal nopin berapa pak? Belum tahu. Belum tahu ya pak ya? Iya iya iya. Ini juga lagi mau dikerjain. Sini kur-kur. Mau dicocok kan bang ya? Harus pas ini. Nah, nanti ngelamanya udah karat. Dipasang kembali. Mesin yang ini teman-teman. Thank you.
lincang pak ya bi, masih lincang pak ya bi. Lompoknya teramat. Lompok lagi lagi lompok dalam. Lincang enaknya kan. Langsung dilas. Ya, ya, makasih ya. Mana tahu apa ya? Mau langsung diganti nih. Model lama sih lampunya. Pak Regar, ini nanti model depannya model apa nih Pak? SR itulah, lampu SR2 tetap juga modelnya. Tetap Pak ya? Cuman? Nah, cuman perbaiki diri ya. Iya ya Pak ya? Iyalah Pak. Kalau dalam situasi ini ya kan? Iya Pak Regar, jadi modelnya tetap Pak ya? Iya. Iya Pak Regar. Makasih Pak Regar. Iya, iya. Ini saya pun mau keluar kota nih Pak. Iya Pak. Baiklah teman-teman, ini tadi yang gang masuk ke bengkel Pak Regar ya teman-teman. Ke dalam sana. Nah, itu dia. Nah ini posisinya di samping flyover Amplas. Ini saya mau langsung masuk jalan tol ya, terus langsung mau ke Provinsi Aceh nih teman-teman. Jadi malam ini saya nginap di Langsa. Ini mau masuk tol keluar ke Tanjung Mulia, mau jemput rekan kerja. Terus kami keluar tol Stabat nih rencananya. Oke teman-teman, saya izin dulu berangkat ke Aceh. Jadi nanti selama 10 hari lebih lah nggak ada video yang dari Mabes ya teman-teman. Ini ada bus hijau baru sampai itu keluar tol ini. Kayaknya ini bus pariwisata. Kita saya di sini aja lah. Sekian video saya teman-teman pada pagi hari ini. Bagi teman-teman yang suka videonya, silakan like, comment, dan share, dan jangan lupa subscribe juga. Nyalakan lonceng notifikasi videonya agar tahu video-video saya sebelum dan sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Majuah-jua Ahoy. Scania baru sampai Tronton.